CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari 3 layanan utama, yaitu riset, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Baik, terima kasih kepada Pak Moko dan Ibu Ismi. Kepada para peserta, untuk sesi tanya-jawab, masih tersisa satu slot lagi. Bagi yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Baik, sambil mendengarkan ini ya, apa namanya, saya tambahkan lagi juga. Jadi konsep validasinya nanti tidak di dalam apa namanya riset digital itu tidak sama dengan riset-riset kuanti sama kuali ya. Mendapatkan datanya itu dalam range apa itu? Karena kembali lagi kalau kita melihat data digital itu seperti populasi sampling itu nggak akan selesai. Seperti hanya kalau kita lihat diskusi ya di media sosial itu akan berlanjut terus gitu kan. Sampai tuntas nggak tahu kapan selesai gitu. Dan ketika melihat itu, aktor-aktornya pun juga banyak gitu. Dan kalau kita lihat, aktor-aktornya juga bukan aktor manusia yang real, tapi juga bot-botnya memang disiapkan untuk itu. Jadi kalau kita menggunakan validasi, dari tahap awal, riset digital akan tertolak. Tetapi kita lihat bahwa riset digital itu ada fenomena sosial, ada gejala sosial itu. Kalau kita mengedepankan metodologi kuanti, kuali itu ya akan tertolak. Gitu. Sebenarnya itu bukan riset gitu kan. Karena sejak awal itu tidak memenuhi kualifikasi dari validasi yang menjadi paradigma dari kuanti dan kuali. Sehingga ketika kita menghadapi seperti itu apa? Ya kita melihat sisi-sisi yang lain, proses sosiologisnya yang lain yang harus kita tempatkan pada sisi yang tepat. Yang, dan itu memang butuh kecerdasan ya bagi para seorang peneliti. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya validasi seperti apa, saya kira ya dia dapat datanya dari mana. Ya. Dan dia eksplor buka-bukaan data, ini loh datanya gitu. Saya dapat data ini dari crawling data ini gitu kan, seperti itu. Dari apa dan sebagainya. Dan sampai sekarang masih belum ada ya. Misalkan apa namanya konvensi bersama para riset digital masih belum ada. Itu silakan ada yang ditanyakan. Silakan. Baik, peserta, kepada para peserta diharap untuk bertanya jika ada pertanyaan dan masih ada yang membingungkan bisa dipertanyakan kepada Pak Moko dan Bu Ismi, mumpung masih ada di sini, kedua narasumber kita. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kepada Pak Moko dan Ibu Ismi saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan pengetahuan, berbagi pengetahuan serta wawasan kepada kami. Jadi kita semua tahu apa itu VUCA dan bagaimana cara menghadapinya terutama dalam tantangan riset digital ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan pada acara intisi yang hari ini. Kesimpulannya adalah di Indonesia sendiri metode riset digital masih tergolong baru bagi para sosiolog Indonesia. Maka oleh karena itu, para mahasiswa-mahasiswi sosiologi harus mau kenal dan belajar mengenai metode riset digital atau disingkat MRD. MRD memiliki manfaat dan tujuan, yaitu salah satunya adalah adaptasi pada perkembangan teknologi digital sebagai peluang untuk memperoleh informasi dan data riset digital. Kedua adalah mengembangkan penelitian di bidang soshum berbasiskan riset digital. Jika ditanya, mengapa mahasiswa-mahasiswi sosiologi perlu untuk belajar metode riset digital? Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dunia yang sudah sangat pesat, perubahan-perubahan sosial intens terjadi, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti halnya fenomena COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melek teknologi digital. Di mana hal ini yang menjadi dorongan tersendiri bagi kita para sosiolog dan calon sosiolog Indonesia untuk mendalami riset digital guna mengkaji fenomena sosial yang terjadi di dunia digital agar tidak tertinggal oleh negara-negara barat.
Terima kasih teman-teman. Ya, dimohon untuk menyalakan kameranya para peserta yang belum menyalakan. Baik. Untuk panitia, apakah sudah siap? Sudah ya. Sudah siap ya. Baik. Aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3.